Inilah tempat-tempat indah di dunia yang tidak seharusnya kamu kunjungi. Pernahkah kamu merasa takjub saat mengunjungi gedung yang indah? Ada begitu banyak bangunan dan tempat yang menakjubkan di dunia ini. Banyak dari tempat-tempat menakjubkan yang selalu dikunjungi oleh wisatawan asing dan domestik. Ya, memang benar, ada begitu banyak tempat indah untuk dikunjungi di luar sana. Tapi tunggu, kali ini kita akan membahas tentang mana. Kali ini kita tidak akan membahas tentang mana yang paling indah, tapi justru akan memberi daftar tempat-tempat yang hampir tidak mungkin dikunjungi. Sebagian besar tempat ini sangat dilarang dikunjungi oleh manusia. Jadi apakah kamu siap untuk pergi ke sana? Great Pacific Garbage Patch. Tempat pertama dari daftar adalah Great Pacific Garbage Patch. Tempat ini juga digambarkan sebagai Pacific Can of Garbage. Tempat ini terletak di tengah Samudra Pasifik Utara. Tempat ini dianggap lebih besar dari tanah Amerika Serikat. Tempat ini tidak terlihat karena terdiri dari potongan-potongan kecil sampah. Sebagian besar terdapat di bawah laut. Great Pacific Garbage Patch jelas merupakan tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh manusia kecuali kamu rela menjelajahi tempat ini sendirian. Hell's Gate. Pada operasi pengeboran di Darwas di Turkmenistan pada tahun 1971, ahli geologi secara tidak sengaja menemukan gua bawah tanah yang penuh dengan gas alam. Tanah di bawah tempat pengeboran runtuh dan meninggalkan lubang besar dengan diameter sekitar 50 hingga 100 meter. Para ilmuwan memutuskan membakar lubang tersebut untuk membuang gas berbahaya. Tapi perbuatan baik ini berubah menjadi malapetaka saat api terus menyala sampai hari ini. Penduduk setempat menamai tempat ini sebagai gerbang neraka. Seperti yang bisa kamu lihat, tempat ini pastinya bukan tempat yang tepat untuk pesta barbeque liburan. Alnwick Ocean Gardens. Siapa yang tidak suka taman yang penuh dengan bunga-bunga indah? Tentunya hampir sebagian besar dari kamu ingin pergi ke sana. Tapi bagaimana jika kamu ditawari perjalanan gratis ke kebun penuh tanaman mematikan di Inggris? Apakah kamu masih bersedia untuk pergi ke sana dengan risiko ditanggung diri sendiri? Jika jawabannya ya, maka kamu harus tahu penjelasan lengkap tentang tempat ini. Selamat datang di Alnwick Potions Garden. Taman ini terinspirasi oleh Taman Agung di Padua, Italia. Taman besar di Padua adalah taman pertama tumbuhan dan tanaman beracun yang berguna di tahun 1500. Sebaliknya, di Alnwick Potions Garden penuh dengan tanaman pembunuh. Fitur tanaman mematikan ini ditanam di halaman belakang. Alnwick Potions Garden memiliki home office license untuk tanaman khusus seperti marijuana dan coca. Kedua tanaman ini ditempatkan di dalam kandang untuk alasan tertentu. The Zone of Alienation. Tujuan yang berikutnya terletak di Eropa Utara, khususnya di Ukraina. Tempat ini adalah kota yang ditinggalkan karena kebocoran radioaktif Chernobyl. Kawasan ini tentu tidak dianjurkan untuk dikunjungi. Pemerintah Ukraina merekomendasikan warga Ukraina untuk mengisi kembali kota ini, tapi ditolak. Tempat ini seperti kota mati dengan populasi hampir nol. Jadi jika kamu mencoba menemukan tempat yang tepat untuk menguji keberanian kamu, zona keterasingan ini adalah tempat yang sempurna untuk kamu. Yungas Route. Tujuan selanjutnya terletak di Bolivia. Jalan Yungas berjarak 38 mil dari jalan menuju La Paz dari Coroico. Jalan Yungas adalah salah satu rute yang menghubungkan hutan hujan Amazon di Bolivia Utara ke ibu kota provinsi ini.
Jalan yang berbahaya ini dibangun oleh tahanan Paraguay pada tahun 1930. Jalan Yungas terletak di dekat jurang yang curam. Kabut tebal di jalan ini membuat jalan di depan kita tak terlihat jelas. Jadi apakah kamu ingin merasakan adrenalin dalam darah kamu mendidih di sini? Bagaimana? Apakah tempat-tempat tersebut benar-benar berbahaya? Atau kamu tertantang untuk datang ke sana? Kalau kamu tetap ingin datang ke sana, sebaiknya siap dengan segala konsekuensinya juga. Tapi akan lebih baik kalau kamu pergi ke tempat yang aman-aman. Karena keindahan dunia memang sangat banyak, dan beberapa di antaranya mungkin hanya bisa menjadi pelajaran bagi manusia. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.